Halo teman Autosecond, Nissan Grand Livina dikenal sebagai mobil yang nyaman, punya build quality bagus, dan fiturnya banyak. Tapi sayang, seperti Nissan-Nissan yang lainnya, harga jualnya jatuh. Nah, meski demikian, ada loh orang yang berbisnis jual-beli Nissan Grand Livina. Nah, kita akan tanya-tanya dengan Om Dandi dari PDG Livina berikut ini. Halo Om Dandi, apa kabar? Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Nih saya tertarik gimana nih ceritanya, kok bisa mengkhususkan diri di Nissan Livina walaupun berkembang ke merek lain juga ya, tapi kenapa nih dalam dia namanya udah PDG Livina? Iya. Jadi ceritanya dulu awal karena saya ikut komunitas Grand Livina, Grand Livina Club Indonesia tahun 2014 kurang lebih, lalu 2015 saya mulai dagang nih. Satu. Sambil saya tetap unit yang saya pakai tetap nih. Jadi saya pemakai dan pedagang. Itu unit yang berbeda. Saya jalanin sampai sekarang. Jadi memang saya bukan dagang tapi gak saya pakai. Tapi memang karena... Awalnya dimakai dulu? Iya, memang karena saya enak nih mobil. Jadi ya sambil saya beli, jual gitu. Dan jalurnya tetap di Grand Livina? Sampai sekarang. Gitu. Ngomong-ngomong, kenapa sih Grand Livina? Kalau ditanya kenapa, enak. Enak. Ya satu kata enak sih. Gitu mungkin ya? Banyak orang bilang kurang atau apa segala macam. Ya kalau saya pribadi sih enak. Dipakainya enak. Iya. Jadi sampai sekarang cukup puas. Ini kan Livina boleh dibilang dulu dia pernah mencatatkan sukses di sejarahnya Nissan Indonesia. Lakunya sampai puluhan ribu sampai kemudian menyusut. Padahal kan banyak mobil yang lebih mahal ya, Avanza gitu, yang lain-lainnya. Nah, kenapa main di sini? Emang konsumen itu ada ya yang mencari khusus Grand Livina? Untuk kendaraan Livina bekas masih banyak sih. Masih banyak yang minat ya, karena memang kalau kita bandingkan dengan yang satu level dapat tahun yang sama tapi harganya lebih rendah. Saya nggak sebut merek lah, tapi ya intinya kan saya budgetnya lebih minim bisa tahunnya dapat sama nih gitu. Tetap ya triggernya tuh dari budget ya, dari harga ya. Iya, kalau sekelas Livina saya rasa di segmen itu ya, ujung-ujungnya duit di awalnya gitu, ya. Tapi dari situ. Nah, ngomong-ngomong kenapa nih Grand Livina harganya bisa lebih rendah? Kembali yang tadi saya sampaikan ya, ini memang persepsi ya, mungkin persepsi orang terhadap brand Nissan memang di Indonesia kurang menancap di benak mereka gitu. Jadi kalau di ilmu brand kan ada top of mind gitu ya. Nah ini nggak bisa gitu, Nissan nggak bisa masuk di benak mereka. Jadi ya contoh paling umum saya suka mendapatkan ketika bilang Livina, mahal spare partnya, susah atau ya sering rusak lah gitu. Itu sering saya dapatin. Misalnya komponen fast movingnya aja mereka bilang mahal, tapi begitu mendapat realitanya, harga sama, umurnya jauh lebih panjang ketimbang merek sebelah. Berarti masalah problem itu istilahnya hanya persepsi ya? Menurut saya pribadi sih persepsi. Yang tadi saya sampaikan memang cara merek, secara brand memang mungkin ya, sepenglihatan saya ya brandnya memang kurang gitu di orang-orang Indonesia ya gitu ya. Tapi mungkin secara nilai terhadap barang ya saya rasa sih pantas gitu. Pantas ya? Gitu. Itu mungkin menurut saya sih. Makanya sampai ada yang bilang harga busuk, harga rontok. Padahal kalau ngelihat barangnya lumayan ya, bagus ini. Bagus sih, bukan lumayan sih, kalau saya bilang sih bagus. Artinya saya pertama kali memakai 2013 sampai dengan saat ini saya masih gitu ya. Rata-rata kan kalau kayak gini paling beralih ke merek lain. Terus kalau hunting gitu, itu dibantu sama orang nggak, apa sendiri? Kalau hunting memang kita ada ini ya, ada rekanan, ada tim ya, Jadi bantu-bantu ya? Iya. Kasih info gitu. Iya, kita sudah kenal cukup lama, cukup baik. Jadi kalau kayak gini memang kita pekerjaannya berdasarkan kepercayaan. Jadi kita ke mereka juga tidak tanda kutip PHP ya. Kita semua telling the truth, baik dari sisi kondisi unit, angka, harga ya maksudnya. Kita semua benar-benar telling the truth karena ini ya kepercayaan. Kembali lagi, sekali kita berbuat mungkin ada tanda kutip bohong, ya selesai itu ceritanya.
Nah, ini kan ada istilah maklar. Kalau kita udah dengar maklar kayaknya, waduh. Oh, pasti harga tinggi nih. Waduh, yeah. Suka ada tipu-tipu lah. Nah, ini gimana caranya meyakinkan calon pembeli, konsumen? Konsumennya anak klub juga atau emang dari luar, komunitas? Memang sebenarnya ini pekerjaan saya ini berawal dari ketidaksengajaan. Jadi, karena saya senang, saya happy mengerjakannya, passion saya juga. Awalnya dari teman-teman pasti. Awalnya dari teman-teman? Betul. Mulai dari teman sekolah atau SMA, teman kuliah, sampai teman komunitas di Grand Livina Club Indonesia. Sampai sekarang sudah mulai ke orang yang ya ada juga getok lular, maksudnya dari mouth to mouth, sampai orang yang ngelihat iklan, maksudnya ngelihat di media sosial kita, akhirnya menggunakan jasa kita. Gitu. Jadi nggak cuma jual, ada nyari juga dong? Betul, ya. Betul, betul. Justru sebenarnya kelebihan kita ini nyari. Sebenarnya ada dua nih, ada dua poinnya. Pertama, dia paham kondisi mobil, dia ngerti mobil, dan lain-lain dia ngerti. Tapi dia nggak punya waktu. Kerja, sibuk. Yang kedua, dia mau nyari, waktu ada, tapi nggak ngerti. Ngelihat mobil dan lain-lain. Kita hadir sebagai pemecah masalah di situ. Jadi nyari barang, inspeksi juga. Betul. Dan nentuin harga, satu paket tuh. Betul, jadi sebenarnya ya kalau harga kembali lagi ke kantong masing-masing, ke dompet masing-masing. Dia udah ngasih bracket harganya dong, sekian sampai sekian. Betul, jadi mereka menentukan, oh budget saya sekian nih, kira-kira dapat nggak tahun segini. Kalau kita bilang bisa, ya kita jalan. Tapi kalau kita, oh kayaknya nggak bisa, mungkin tahunnya sekian. Atau mungkin kalau mau tambah budget, ya tinggal kita komunikasi aja sebelum kita jalan. Terus kalau dapat unit nih, kira-kira yang diinspeksi apa aja sih? Oke, jadi untuk inspeksi ini, poin-poin yang kita cek itu mulai meliputi mulai dari eksterior, interior, mesin, kaki-kaki. Terakhir, surat. Surat? Iya. Nah, kalau misalnya bodi dulu, eksterior, yang biasa dilakukan? Iya, jadi untuk eksterior, bodi, itu kita cek udah pernah tabrakan atau belum, udah pernah ada insiden atau belum. Caranya, satu, kita lihat nih per panel, pintu misalnya. Dari 4 pintu itu kita cek satu persatu apakah sudah pernah ada yang diganti atau belum nih. Karena pintu yang diproduksi oleh pabrik, produsen, pabrik, berbeda dengan kita sudah pintu yang lama dipakai? Betul, misalnya asuransi ya. Oh gitu. Nah kalau saya sih penasaran ini sebenarnya, transmisi. Kita nggak tutup mata lah, Grand Livina sama Mobilio juga kan banyak kena transmisi ya, khususnya yang CVT. Nah, saya mau tanya dulu dari yang transmisi Matic biasa nih, kira-kira cara deteksi gimana? Jadi Livina yang edisi 2007 sampai 2013 nih L10, kode L10 itu transmisinya masih Matic biasa. Itu gampang, paling gampang kita ngelihatnya pada saat kondisi unit masih dingin, belum dipanasin, belum di starter, kita start, lalu kita masukkan dari N ke D langsung. Kita lepas rem kaki, mobil ini ada lag atau enggak ketika kita masukin D. Kalau langsung jalan, tidak ada jeda, tidak ada lag, itu transmisi masih cukup baik gitu. Kalau sudah ada lag, kemungkinan besar overhaul atau ada pergantian part lah di situ. Siap-siap jajan. Siap-siap jajan. Kira-kira betul. Kalau Matic konvensional berapa ya benerin? Kalau lag-nya masih belum terlalu lama, mungkin 1 detik atau 2 detik, mungkin masih bisa 5 jutaan, tapi kalau udah 5 detik gitu ya mungkin lebih dari itu. Kalau CVT kita ngelihatnya pada saat tes jalan dia bisanya hanya meraung-raung aja nih. Raung-raung terus nggak kuat nanjak, tanjakan dikit aja dia udah nggak kuat, udah loyo, terus agak tersendat-sendat nih. Orang mungkin banyak nih yang menganalisa arahnya ke mesin. Tapi justru itu sebenarnya transmisinya yang bermasalah. Gitu. Jadi memang kalau CVT kita harus lebih ekstra hati-hati ketika memilih unit. Kalau kena juga sama tuh ya habisnya? Ya bisa lebih dari itu. Lebih dari yang Matic biasa ya? Iya, bisa jauh lebih daripada yang Matic biasa. Tapi nggak apa-apa, jangan takut. Artinya memang ya kita tinggal siapkan saja budget lebih gitu. Ya, kalau bisa kan diinspeksi dulu kan? Betul. Jangan sampai kejeblos dapat yang ini. Betul. Gitu. Kan selain Grand Livina juga jual
Nissan yang lain kan ya? Yeah. Semua tipe apa semua ini atau ada batasannya? Insya Allah sih nggak ada batasan kalau sampai dengan saat ini. Ya selain Livina, kita juga udah mulai kayak Serena, yang C24, C26, terus Evalia, udah mulai ini kita. Bahkan kemarin sempat nih kayak mobil lawas, Terrano kita masih ini. Terrano main juga? Masih. Satu lagi pertanyaannya, kenapa sih kalau dibanding sama brand lain, Nissan itu sampai harganya tuh jatuh gitu? Itu kan ibaratnya sebagai pemilik juga ikut tertekan kan, wah baru beli mobil udah harganya jatuh, apalagi bisa jualnya relatif lebih rendah kan, nah, ini kira-kira kenapa? Ya mungkin memang satu kata mungkin brand. Brandnya kurang ya mungkin ya, kurang kuat di Indonesia, ya meskipun memang unitnya atau mobilnya itu bagus sih menurut saya. Secara teknologi juga kan, masuk yang lebih tinggi malah dibanding zamannya, kita ingat dulu Sefiro, Ateana gitu kan, generasi itu canggih-canggih. Sekarang Grand Livina ini juga fiturnya kan lumayan ya. Betul. Ya kalau dari unit atau kendaraan atau mobilnya sih saya rasa justru lebih ya. Iya, lebih dibanding yang lain, tapi memang karena brandnya memang kurang ya. Jadi ya resale value-nya pun ikut anjlok gitu. Harga rontok gitu jualannya. Berarti ini tugas APM-nya nih buat ngangkat brand mereka ya. Betul. Kalau kita di luar sih jagang-dagang aja. Iya, betul. Nah, ngomong-ngomong, saya mau lihat dong unitnya yang lagi ada di sini. Boleh, siap. Nah, siap. Jadi ini ada Nissan Grand Livina L10 dan L11. Wah, ini betul ada dua. Ya, L10-nya itu yang 1500 Ultimate Matic ya. L11-nya ini Highway Star 1500 juga tahun 2014. Masing-masing gitu. Dilepas berapa nih? Ya, untuk yang Ultimate 2013 ini kita lepas 90. Kalau 90? Iya, untuk ukuran 2013 sih ya lumayan ini ya miring ya. Kalau yang L11-nya ini 105 lah gitu. 105. Oke. Om, kita lihat dulu ya. Boleh. Siap. Ini Om. Wah, ini yang tahun 2014 ya, nah, Highway Star. Gimana tadi jelasannya itu pintu? Jadi kalau kita ngelihat pintu itu sudah pernah kena, sudah pernah diganti atau belum dari sini nih, ya. Oh, dari sama aja kelihatan rapih ya? Ya memang betul, antara yang sudah pernah diganti dan belum pernah diganti, memang keduanya sama rapihnya. Tetapi dia antara yang dari keluar dari pabrikan dan sudah replacement beda dia. Kalau ini ada kecilnya kalau kita bisa raba ya, cuma kalau yang empuk-empuk itu ya? Iya, betul. Kalau yang sudah mungkin replacement dari asuransi atau dari yang bengkel non asuransi, dia pasti hanya plat ditekuk saja. Plat ditekuk aja. Enggak ada ininya ya. Enggak ada, dia enggak ada seal-nya memang di sini. Gitu. Ini contoh untuk panel, masih banyak sih yang lainnya kita indikator-indikator lainnya udah pernah kena atau belum gitu. Oke. Ya, ini ada satu lagi nih Om, yang 2013. Ya, 2013. Ultimate? Ya, Ultimate. Ini 2013, Ultimate 1500. Tadi berapa harganya? Ini 90 juta. 90 juta. Ya. Aduh, udah dapat yang Ultimate. Ya, jok kulit ini. Jok kulit. Sama dengan Highway Star, jok kulit. Panel kayu. Panel kayu. Oke. Ini ada Serena juga Om? Ya, ada Serena C26, ini tahun 2013. Iya, ini pesanan, baru eksekusi 2 hari yang lalu. Ini 2013 Highway Star, baru dapat 2 hari yang lalu di harga 135 juta. 135? Iya. Dapat. Mewah. Highway Star yang paling tinggi ya. Ini tapi yang bukan panoramik nih emang nih. Otomatis. Kondisi masih normal semua, atas nama PT, belum pernah ganti nama, tapi perawatan bengkel resmi. Yang jelas sudah diinspeksi langsung. Sudah, sama Dendi. Sudah. Okay. Insya Allah sih ada minor perbaikan, tapi kita selalu sampaikan ke yang pesan. Okay. Itu di kaki-kaki memang. Ini cuma ini aja. Untuk Serena masih ada satu lagi yang facelift 2016 sama Highway Star dan hitam. Masih ada di luar nih, kebetulan kan. Oh, penuh ya? Iya. Oh, itu yang di luar tadi? Iya, betul. Itu barang dagangan juga? Iya. Oke, nanti kita lihat ya. Boleh. Wah, itu dia mobilnya. HWS 2016 nih. 2016? Iya, udah facelift. Kalau ini beda sama yang tadi, memang mulai dari lampu, grill, bumper. Yeah. Velg sudah facelift, kalau dalemannya sama, ya. Cuma memang dari luar beda banget. Berapa dia pasang?
Ini 2016 kilometer 30 bukan 200. 200? Ya, kilometernya masih ini memang kilometernya antik. Masih rendah juga. Oke, Om. Ya. Terima kasih banyak nih informasinya. Sama-sama. Gitu, semoga lancar bisnisnya. Amin. Gitu. Amin. Dan demikian tadi teman-teman, bincang-bincang saya dengan Om Dandi Gravinci. Ya. PDG Livina. Sampai jumpa di liputan selanjutnya.